Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Rempet Bonsai. Di video kali ini saya mau tutorial cara berburu bahan waru, super waru. Ini kebetulan saya punya warunya, waru merah. Kebetulan ini ada Bapak Tabing lagi berburu, nanti kita review sedikit. Kebetulan ada yang punya spotnya atau punya lapaknya atau punya pohonnya gitu. Berarti yang punya pohon gitu, alhamdulillah saya minta izin, Bang. Ya. Alhamdulillah saya diizinkan untuk cari waru. Ya, boleh. Ya. Mudah-mudahan jadi bonsai yang bagus, Bang. Amin. Kedepannya, gitu. Ya. Abang pun di sini biar sehat dan siap. Banyak rezekinya. Amin. Alhamdulillah, Bang. Udah dikasih untuk ngambil batangnya. Ya, boleh. Terima kasih. Baik sekali, teman-teman. Ini untuk bapaknya ya yang punya tempat ini. Nah, gimana Pak Tabing untuk cara berburunya? Pak Tabing, halo. Halo. Bagaimana itu? Keras enggak? Lumayan yang namanya waru ya. Sedikit ngigit gitu. Oh, gitu ngigit ya, kayak kayaknya ngigit. Keras. Keras katanya, Bang. Nah. Gak bisa dibuat mainan. Gak bisa. Kenapa ngambil yang di atas begitu, Bang? Emangnya bagusnya yang di atas itu untuk batang waru? Bukan bagus yang di atas, jadi motif ada di sini. Oh iya, betul. Kan jadi teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Dia itu udah tahu caranya, jadi mungkin yang terbaik nyari untuk batang atas gitu ya. Seperti ini contoh nih, ini kan lagi nanam nih. Jadi waru itu nggak ada dari biji loh, jadi dari langsung dari batang ya, Bang ya. Iya. Batang katanya, jadi cabangnya dipotong langsung ditancap kayak gitu. Itu rekomendasi sekali untuk tutorial cara mencarinya. Juga cara motongnya sendiri seperti itu, teman-teman. Pakai gongsang atau gergaji keras seperti itu. Nah, ikuti terus sampai selesai videonya ya. Jangan subscribe, jangan lupa subscribe dan komennya untuk channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Ikuti terus sampai selesai, sampai didapatkan. Oke, Bang. Sip. Oke, teman-teman, ini warunya sudah hampir kena. Coba kita lihat. Coba dorong sedikit, Bang. Oke, guys. Tinggal ngedorong dikit aja, ini udah ambruk. Detik-detik rungkad ya. Mantap. Alhamdulillah dapat ya. Guys. Keren sekali untuk bahannya, nanti dipilih lagi di bawah mungkin ya, seperti itu ya. Jejak aja, Bang, jejak. Jangan, kasihan. Nah, udah dapet kan. Jadi nanti dipilih lagi di bawah ya, teman-teman. Jadi untuk gerak dasar sendiri bisa dipilih untuk cari muka. Ya, seperti itu ya. Kalau bonsai harus ada mukanya mungkin ini tinggal di... Karena ini udah pas ngambil ini sudah langsung prospek, teman-teman. Bonsainya itu tinggal cari percabangan aja, seperti itu. Oke, ini sangat langka sekali ya untuk bakalan bonsai waru yang sudah seperti ini gitu mungkin. Tapi ada aja mungkin di tempat kalian yang lebih baik dari spot saya ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu untuk cara bahasa kami ya, terutama ini. Saya bukannya so bagus atau so apa gitu. Ini hanya saking senangnya aja lagi berburu seperti itu, teman-teman. Oke, Bang tadi. Mantap katanya tuh, Bang. Ada caranya katanya. Nah, ini teman-teman hasil akhirnya untuk pemburuan kali ini ya. Alhamdulillah saya mendapatkan akar ya, akar waru punya ya ini. Sama ya, jadi pohon waru juga itu kebetulan tadi dari atas sana ya, itu juga Bapak Tabing sudah mendapatkannya. Kita lihat pendapatan yang saya punya ini, mungkin hasilnya seperti ini, teman-teman nih. Tuh, untuk dimensi ini bangsa 25 cm ya hasilnya. Liukannya ekstrim sekali ya untuk bukan bonsai waru. Kalau dari atas itu seperti ini hasilnya. Ini bisa tumbuh nanti ya, kalau waru jangan takut ya. Juga ini, teman-teman, nah ini dia, ini kemana nanti ya, di rumah ya kita beres-bereskan lagi, mungkin berdirinya seperti ini. Jadi liuk aja nanti ke sini tuh, jadi kita terubus dari sini, ini bisa dibuang nih karena terlalu belen lurus gitu, seperti itu ya. Ikuti terus ke tempat Bapak Tabing yang dapatkan apa ya kita. Nah ini, gimana Pak Tabing, ini apa nih Pak Tabing? Oh, ini dari sama ini. Dari tabing situ ya. Alhamdulillah, ini gerakan yang keren sekali, teman-teman. Lumayan, ini sebuah, guys. Bukan main. Nih, coba kita lihat nih, udah gerakan seperti ini. Ini contoh nih, pot segini. Wah, mantap sekali ya. Liukannya, benggulannya, apapunnya, mantap sekali. Alhamdulillah, sudah mendapatkan sebuah bakalan bahasa yang unik ya. Juga ini apa nih, Bang? Wih. Baru.
ini kerjaan yang sangat-sangat rumit juga. Gimana nanti kedepannya, gimana tentang tukang bonsai itu, mungkin dia udah punya feeling tersendiri. Ikuti terus ke bahan selanjutnya. Ini bahan apa, coba kita lihat, Bang. Ini mungkin seperti ini ya. Mantap, ini bisa jadi formal seperti ini mungkin ya. Nah, ini begini ya. Bisa. Ini liukan ada tuh. Seperti ini. Jadi bisa, kita seperti ini bisa. Nah, terubus nanti dari sini nih untuk top mungkin ya. Ya, jadi terubuk ini. Nah, ini kan cabang sini. Ya. Ini cabang pertama. Ya. Kedua. Nah, ketiga. Mantap. Oke. Ini ya, selanjutnya bahan-bahan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Waru yang sangat babon sekali. Juga ukurannya XL. Juga. Nah, segitu aja teman-teman tentang perburuannya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. Juga like untuk channel kami. Wassalam rambet bonsai. Salam satu hobi. Salam bonsai. Dadah. Go on.